Ayo coba dicoba dulu mic-nya. Cek. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1 dimulai. Assalamualaikum ya ahi ya awati atamasya illa Baghdad walatan sa'ina ribat kita kuntum umat Muhammad ajibu salam bibina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan buah cerme, sekali lagi ah kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fattala bani adama bil ilmi wal a'mal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi pama tabiyalahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim a'udhu billahi syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqu tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkati oleh Allah. Tak lupa salawat bertangkaikan salam, semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, is the best man, leader of leader, yakni ya Habib al-Qalbi. Ya semuanya, ya Khairul Baraya, ya Lijita Billahi Rasul ya Rasulullah, ya Habibullah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang telah membawa kita dari zaman Utsman bin Affan hingga zaman sekarang yang santri-santrinya pada tampan. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan lagi menjadi beribu-ribu patah kata, yang akan saya patahkan lagi menjadi berjuta-juta patah kata, yang berjudul sholat berjamaah. Sebelum saya memasuki tema, untuk saat ini saya akan memajukan kepada kalian pertanyaan. Sering sholat berjamaah? Sering. Ada yang tidak suka bahkan tidak pernah sholat berjamaah? Ada. Hadirin sekalian, asal kalian tahu, sholat berjamaah merupakan salah satu keutamaan dalam sholat. Orang Islam itu yang sering sholat berjamaah mendapatkan posisi paling bagus, yaitu di sisi Allah dan Rasulnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bil jamaati fa innama yaqulu badin qasiyah. Berjamaahlah kalian karena sesungguhnya serigala itu menerkam domba yang sendirian. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa betapa utamanya sekali sholat berjamaah. Dalam berjamaah kita dapat derajat yang lebih tinggi. Dalam berjamaah kita lebih dilindungi oleh Sang Ilahi. Dalam berjamaah kita lebih disayangi oleh Allah Sang Rabbul Ijati. Dalam berjamaah kita tak terlalu digoda oleh syaitan yang
menghancurkan kehusuan kita kepada Sang Ilahi. Oleh karena itu, marilah kita semangat berjamaah, introspeksi diri, rajin mengaji, lebih memperdekatkan diri kepada Sang Ilahi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan serta kekurangan. I think enough. Thank you for attention and see you goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya, Risa ada Risa? Risa, Asma ada? Oke, untuk peserta selanjutnya, Saudari Hasna Siti Dalva, dipersilakan. Ya, sudah siap, Hasna? Jadi gugur aja. Oke, selanjutnya untuk Saudari Risa. Ada Risa? Hah? Ada gak Risa? Oke, untuk Saudari Siva Aulia. Ada? Oh, oke, dipersilakan Saudari Siva Aulia. Keluar nih. Sabar.